Rahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah, sebenarnya saya lagi di rumah saya ini. Jadi saya melihat ada anak kecil yang lagi memanen sawit, tapi sangat berbeda dengan cara panen biasanya. Biasanya orang itu mengambil sawitnya dengan cara dodos, dengan cara mengenggrek, atau dengan cara-cara lainnya lah, atau cara mengambilnya dengan parang. Tapi ini sangat kasihan saya sebenarnya ini. Dia mengambilnya memanjat, tinggi sawitnya itu lebih kurang ada 3 meter. Jadi dia memanjatnya dan dia menggunakan parang atau lajang. Jadi langsung aja kita melihatnya ke atas ya. Tuh dia memanjatnya, sangat kasihan kita sebenarnya. Dan lebih tinggi, lebih kurang tingginya ada 5 meter di atas. Dan dia tuh mengindik-indiknya. Kenapa enggak pakai apa, Dek? Pakai enggrek. Dia membilangnya enggreknya enggak ada kan. Jadi terpaksa dia menggunakan itu atau ha. Dan dia makunya, wow, udah jatuh ha. Itu sudah jatuh lebih kurang ukurannya ada 10 kilo nih ya. Sebenarnya masih mentega saya lihat ini. Nah. Dia menggunakan teknik, sebenarnya saya pengen menangis ini melihatnya ini. Tapi berhubungan katanya orang tuanya bertengkar sama ibunya dan ayahnya itu pergi, jadi dia untuk membiayai keluarganya terpaksa dengan cara memanjat sawit. Sebenarnya enggrek orang itu katanya ada, tapi lantaran anak-anak itu enggak biasa mengenggrek, jadi terpaksa memanjat kan. Jadi perbincangan saya tadi sama anak kecil itu, katanya ayahnya bertengkar sama ibunya. Jadi ayahnya itu pergi entah kemana. Jadi terpaksa lah dia ini ya. Sebenarnya rencananya tadi dia untuk mengangkatnya itu, tapi saya suruh dia untuk menjemput gerobak di rumah. Jadi dia membawa gerobak untuk cara melansirnya. Sawitnya itu standar sebenarnya, ukuran sangat jumbo juga. Jadi dia itu untuk pergi menjualnya lah gitu. Untuk menjualnya. Jadi sampai di sinilah video kita hari ini. Jadi sampai di sinilah video kita hari ini. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.